Spider-Man, Spider-Man, badan kurus, muka cengeng. Okay guys, welcome back to my channel, Pablo The Job Air. So ya guys ya, jadi di video kali ini aku bakalan men-showcase add-on Spider-Man. Hey, that's pretty good. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan men-showcase add-on Spider-Man guys ya. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan add-on ini, seperti biasa, baik yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu ke channel ini guys ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng di sampingnya agar kalian tahu kalau saya upload video-video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga kalian like video ini jika kalian suka dengan konten saya men-showcase add-on Spider-Man ini guys ya. Oke guys, jadi di sini saya mau ingatkan kepada kalian, kalau kalian memakai add-on ini, jangan lupa di behavior pack-nya kalian aktifin untuk add-on Spider-Man-nya. Untuk di resource pack-nya juga jangan lupa kalian aktifkan guys ya. Dan yang paling penting di sini kita itu jangan lupa mengaktifkan yang namanya experimental gameplay. Nah, ini cuy yang ketiga ini. Dan yang terakhir jangan lupa mengaktifkan education edition. Nah, yang ini cuy. Nah, ini kenapa education edition saya mati nggak saya hidupin, karena di sini untuk mapnya sudah menjadi map education edition cuy ya. Jadi dia ini otomatis mati cuy, nggak tahu juga kenapa dah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini kalau kalian ingin mendapatkan kostum Spider-Man-nya, kalau misalkan di mode kreatif, itu caranya gampang banget guys ya. Kalian tinggal masuk aja ke bagian armor, dan nanti di sini tuh kalian bakalan mendapatkan baju dari Spider-Man-nya. Nah, ini untuk kreatif kalian tinggal cek di bagian armor aja guys ya, kalau kalian sudah memasang add-on-nya. Nah, udah guys, kalau disini sudah seperti ini kalian tinggal pasang tuh. Dan kita langsung menjadi Spider-Man gitu cuy ya. Wow. Gila. Nah, jadi kita ini udah memakai baju Spider-Man-nya cuy. Oke, jadi untuk cara mendapatkan di kreatifnya seperti itu. Kalau kalian ingin membuat kostum Spider-Man-nya di survival, ini caranya bisa juga guys ya. Jadi kalian hanya membutuhkan yang namanya blue wool, kemudian red wool, dan juga cobweb. Nah, jadi caranya gampang banget. Yang pertama kita bakalan membuat dulu yang namanya celana Spider-Man-nya guys. Kita membutuhkan blue wool, terus kalian tinggal kasih seperti ini, dan boom, kita bakalan mendapatkan celana Spider-Man-nya. Nah, ini kita kayak gini cara dapatin celananya. Terus kalau untuk cara membuat topengnya itu kayak gini guys ya. Kalian buat seperti ini, terus kalian taruh cobweb di tengah, dan nanti bakalan menjadi maskernya guys. Nah, jadi kayak gitu. Terus kalau kalian ingin membuat sepatu guys ya. Sepatu dari Spider-Man-nya itu kayak gini. Ntar kita bakalan pasang seperti ini. Terus kita pasang seperti ini, ntar guys. Kita buat dulu dia ini ya. Nah, buat gini cuy. Tuh, nanti kita bakalan mendapatkan sepatunya guys. Nah, jadi kita tinggal badannya lagi. Untuk cara membuat badannya di sini kalian tinggal pasang aja blue wool seperti ini, dan taruh cobweb di tengahnya, and boom. Dan kita langsung mendapatkan satu set baju Spider-Man di mode survival guys ya. Jadi caranya cukup gampang kan untuk membuat baju Spider-Man di survival cuy. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi langsung aja di sini kita bakalan ngetes ya untuk kostumnya guys ya. Nah, yang pertama kita bakalan pakai dulu sepatunya. Oke, udah terpakai, kemudian bajunya, kemudian celananya, dan yang terakhir topeng Spider-Man-nya guys ya. Wedeh, gila. Di sini kita langsung menjadi full set Spider-Man cuy ya. Wow. Gokil cuy. Nah, jadi di sini itu dia memiliki beberapa animasi keren yang menurut saya cuy. Nah, jadi kalian mungkin bisa lihat aja. Yang pertama untuk animasinya, misalkan kita lari, nah, nanti dia itu bakalan kayak ngeluarin ini cuy ya, jaringnya. Nah, jadi misalkan ada mob di sekitarnya guys, nanti dia bakalan tertarik gitu cuy. Wow. Tuh. Itu dombanya ke bawah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk animasi yang pertama. Kalau kalian misalkan sprint terus nanti ada mob di sekitaran kalian, maka untuk mobnya itu bakalan ketarik seperti ini guys. Gila. Jadi seolah-olah dia itu kayak dijaring sama Spider-Man-nya gitu teman-teman. Wah, keren sih ini. Sumpah, ini animasi pertama dari add-on Spider-Man-nya guys ya. Untuk animasi kedua di sini, kalian yang pertama itu tinggal
pencet aja tombol terbang seperti biasa, klik 2 kali. Hup. Nah, nanti di sini guys, untuk Spider-Man kalian dia bakalan menggantung seperti ini guys ya. Wow. Wih, gila. Keren dah cuy. Nah, ini kayak gini animasi keduanya. Nah, jadi dia itu seolah-olah bergantung di jaringnya, teman-teman ya. Wih, gila dah, keren cuy. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ini tuh bisa kalian kasih naik. Nah, ini gini cuy. Kalau misalkan kalian terbang, nah, kayak gini ya. Kalau untuk turun dia kayak gini, teman-teman. Wah, gila sih ini cuy. Wih. Dan yang paling menarik lagi guys, di animasi Spider-Man-nya ini, misalkan kalian terbang terus kalian sprint, teman-teman ya, nanti dia tuh bakalan mengeluarkan animasi mengeluarkan jaring dari bangunan ke bangunan lain, teman-teman ya. Wow. Gila. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Wih, gila cuy, keren cuy animasinya ya. Tuh. Weh, buset dah. Menurut saya ini yang paling keren cuy dari animasi Spider-Man-nya, sama yang ini nih. Nah, ini sih yang paling keren cuy dari add-on ini. Tuh. Nah, jadi buat kalian mau cobain, langsung aja kalian cek link di deskripsi di bawah guys ya, buat kalian mau download. Nah, nanti saya juga bakalan kasih kreditnya buat kalian mau subscribe channelnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan yang bikin keren lagi dari Eton ini guys, misalkan kita lagi diserang sama si Hux, terus kita lari majuin dianya cuy. Set. Nah, nanti si Hux-nya itu langsung membeku seperti ini guys ya. Beberapa detik karena dia tuh kena jaring kita, teman-teman. Nah, jadi udah cuy, kalian bisa kabur ya. Wah, ini gila sih, ini keren banget cuy untuk kalian yang main survival ya. Nah, jadi misalkan kita memakai kostum Spider-Man terus kita dikejar sama zombie seperti ini, kalian tinggal majuin aja dia lah dengan cara lari kayak sprint gitu cuy. Tuh. Kalau misalkan dia kena jaringnya, nanti dia bakalan terdiam beberapa detik. Nah, ini kesempatan kalian untuk kabur guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk add-on Spider-Man-nya. Wow, mundur dulu. Dan untuk yang terakhir dari add-on Spider-Man-nya ini guys, misalkan kita lagi memakai kostumnya ini, terus kita ubah word-nya ini menjadi malam. Nah, kita ubah dulu nih menjadi waktunya malam, teman-teman ya. Ntar ini kenapa? Nah, ini cuy, kita ubah dulu menjadi midnight. Maka kostum Spider-Man-nya bakalan glowing seperti ini, guys. Wih, gila coy. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat di badannya Spider-Man-nya ini, teman-teman, untuk kostumnya itu dia itu menyala, guys ya. Misalkan di kegelapan seperti ini. Wih, gila sih ini, keren banget cuy ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini cuy. Oke guys, jadi kurang lebih segini aja untuk add-on Spider-Man kita kali ini guys ya. Nah, jadi jika kalian suka dengan add-on ini, nanti kalian mungkin bisa download aja di link di deskripsi di bawah guys ya. Oke guys, jadi mungkin untuk di video kalian segini aja. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tahu kalau saya upload video add-on Spider-Man yang cukup keren ini guys ya. Sampai jumpa di video showcase add-on atau game selanjutnya. Bye bye.